Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba melakukan apa ya? Aslinya bukan penelusuran sih, tapi untuk mengenal lebih dekat dengan alam. Jadi kita tidak berniat yang macam-macam atau yang bukan-bukan. Kita hanya untuk melihat kondisi kebun di malam hari. Kebetulan habis hujan, jadi kondisi sangat basah sekali. Habis hujan tadi. Jadi kita untuk lebih mengenal alam, belajar dengan alam. Kita tidak ada niatan untuk apa-apa. Di sini yang ada hanya pohon apa ya, saya kurang paham juga. Nah, di seberang sana udah rencananya sih ada jalan tol. Selamat jalan gaib. Makan. Memang daerah seperti ini sangat rawan dengan ular karena memang rawan apa ya istilahnya, lahan basah. Terutama ular-ular tanah ini sangat sangat apa ya, sangat rentan lah. Nah, ini kelihatan lah di sana ada, nah terlihat lampu, itu lampu jalanan dengan jarak lumayan jauh. Sangat, sangat. Kalau nggak pakai sepatu ini ini rawan. Nah, ini pohon-pohon albasia. Albasia. Ya, mungkin kalau dirupiahkan harganya sudah lumayan. Karena dari segi usia juga sudah, nah itu. Sini lereng. Makanya pun tempatnya tuh
sangat rawan juga dengan ular. Kalajengking, binatang-binatang berbisa. Ya, kondisi kebun di malam hari seperti ini. Nyamuk banyak. Seperti ini. Oh. Jadi bagaimana kita mengetahui alam sekitar, bahwa kita selalu berdampingan tapi tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik. Kalau dari sejarahnya saya kurang begitu paham, karena memang saya juga bukan asli dari sini. Sangat-sangat rawan, makanya melangkah pun juga ekstra hati-hati. Ini sepertinya juga bentuk makam. Nah, dilihat dari gundukannya, ini bangunannya makam. Besar, makam bentuknya besar. Assalamualaikum. Ini pohon bambu. Nah, ini makin rumputnya makin tinggi, saya agak kurang berani juga. Rencananya di balik tanah ini, di sana itu
seberang akan jadi jalan tol rencananya, dan pembangunan sudah mulai dijalankan. Saya ngeri jenis ular Rhodostoma, karena itu termasuk ular tanah yang berbisa tinggi, high venom. Mungkin ya jenis sanca pun juga masih banyak di sini. Atau jenis-jenis kalajengking. Nah, di sebelah sini sebenarnya udah jalan juga sini. Jalan besar, tapi jam segini sangat rawan begal juga sebetulnya. Ya, menurut informasi seperti itu zaman dulunya. Ini sudah mulai berkabut. Nah, untuk melangkah ke sana, karena terlalu rimbun, saya tidak berani mengambil risiko. Nyamuknya lumayan banyak. Nah, ini makanan tadi. Asik. Ini makam.
ini seperti pohon apa, saya juga kurang paham. Saya tidak ingin mengganggu, tidak ingin mengusik, hanya ingin mengetahui kondisi malam hari. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya.